Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa huwa utawi al-'ab alladhi yathbutu bihi al-khiyar. Iku kastihadatin kaya dene istihadah wa nikahin lan nikah li amatin kadwi amat ngawinno li amatin wasarikotin lan nyolongan wa ibakin lan minggat wa zinan lan zino mirraqi ken saking budak aibikulin tegese kelawan saben-saben suwi-wiji minha saking sarikoh ibak lan zina wa illam yatakarror senajan ora bola bali apa kullun minha wataba lan senajan tobat sapa iku mau roki kala zakaron iku lanang kana ana sapa roki au unsa atawa wadon jarene ana wong tuku barang dong ya kok ana ep kodime ki ambake mboten semerap. Ya, ternyata ana ep kodime. Niki boleh ngembalikan. Dia punya hak khiyar. Gak sedo monggo, tetep didadekno monggo. Kan ngoten nggih. Lah contone ep iku apa? Contone ep nisbate sing dituku amat niku istihadah. Atawa wis kawin. Ki gak ngerti jong tuku amat nok pasar. Gawa mulai lho, tiba istihadah tok. Atau ternyata sudah punya suami. Niki app jong. Berarti boleh sampeyan kembalikan. Mboten apa-apa, balekno ya ora apa-apa. Atawa saiki sing sampeyan tuku budak lanang. Tibake nyolongan iki. Atau minggatan. Atau zinonan walaupun gak dados pengadatan, walaupun niki dialami cuma satu kali tok. Jadi barang mbok gawa budak iki mungkin cerita begitu, nanti ini pernah nyolong atau pernah zina. Ini sudah app. Jadi boleh didapatkan niki kembalikan, baik itu budak lanang atau wedon. Termasuk meneh app wa baulen lan nguyuh. Bi firashin ing dalem lemek. Ngombolan jong. Allah ini tadahu lamun biasakno sapa abet ing baul wa balagha lan tumeka sapa abet sab'a sinina ing pitu pira-pira taun. Umure sampun 7 taun, Jok. Ya Allah. Nggih, umure sampun pinten? 7 taun kok terus sing nguyuh teng kasur. Kapan pipis, kapan turu ngompol. Niki app boleh dikembalikan nggih, entekno kasur niki. Kala wabakhorin lan bau basine napa cangkem. Iki juga termasuk app bakhor. Jadi bakhor termasuk app bau mulut. Tuku budak yo gak ngerti digawa muleh. Ambune ya Allah. Amate kemejak ngomong jagongan enak-enakan brul. Boleh sampean balekno gak popo. Padha karo bau kelek bau tenan wasunanin lan sunan bau basine kelek mustahkimaini ingkang mustahkim karone kukuh karone nggih dadi es kelet memang ya. Nah, beda bau kadang-kadang mawon artinya misalnya baune gak enak gara-gara mangan jengkol itu. Wah iki lain bukan app, itu namanya bukan mustahkim nggih. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa bakharin wa sunanin mustahkimaini wa min uyubir raqiqi lan iku setengah saking pira-pira epe ar-raqiq budak kaunuhu utawi anane raqiq iku namaman iku wong sing akeh oleh adu-adu. Niki termasuk ep meneh ana budak tapi penggaweane adu ausyataman atau tukang misui au kadzaban atau akeh goroi au akilan atau mangan litinen maring lempung. Tuku pudak kok mangane lemah mawon. Iki termasuk ep atau senengane adu-adu, senengane kadzab wah. Au syariban atau ngombe linahwi khamrin maring sepadane arak. Au tarikan atau wong sing ninggal salat maring salat. Malam yatub selagine urung tobat sapa ar-raqiq anha sangking madkurat minan namimah. Lan syatum kadzib aklitin ila akhirih. Au asoma atau kopok au ablaha atau ablah bodoh. Bodoh itu niki artinya ghalabat alaihi salamatus sadr. Sing dimaksud napa temen iki lalian bodoh mesti lalian. Lalian lan ora ngerti apa-apa. Dadi tuku pudak mah ngoblos. Kongkon tuku iki lali. Budak teko nang brambang. Teko nggawa apa? Nggawa lombok. Iya, budakku Yayak tukokno tomat. Tiba Yayak teko aja nggo tomat, nggo kresek tok. Ngeten iki ablah. Budak kaya ngeten iki buaken wis. Artine boleh dikembalikan. Nah. Kala sing ngono ya. Dikongkon ngaji ya nambah ngopong sampah. Kala au asma au ablaga atau mustaqar rukbataini atau wong sing gancet dengkul loro ne. Dadi astrik mboten kok gancet iki nalikane niki lho aja mlaku. Iki dengkule men ketemu bendikan terus ngoten. Nah, ngoten niku jenenge mustaqar. Tafsirane jadi istiqa kurbaten iltiqa uhuma indal masyi wa intibaku ihdahuma alal ukhra. Jadi selalu tatapan, wong sing tatapan dengkul loro ne ketika melampah niku. Auratqa otorotqa. Rotqa niku kebuntun verjine kelawan balung, jadi tuku amat karepe apa dikumpuli lho tibake buntu. Au hamilan atau hamil. Lho tibake hamil. Hamil ep niki nak pancen amat lho nggih fi adamiyatin ing dalam al adamiyah wong sing bangsa al adami yani amat. La bahimatin ora ing dalam bahima anak sampean tuku sapi nggih. Kok meteng mbok mulai ini bukan ep nggih. Kala na'am aula tahidu atau ora haid atau aula tahidu atau yen to ora haid sapa man wadun balagot kang tumeka sapa man isrina ing 20 apane sanatan taun. Dadi utawa ki tuku Ahmad Jong umure 20 tahun tapi gak haid. Ngene iki termasuk ep lho Jong. Jadi wong wedok ora haid iku susah, biasane gak iso ndanak ngoten. Qala au ahadu sadiyaiha atau utawi salah sijine pentil lorone atau susu lorone iku mawadun yani amat akbaru iku luwih gedhe minal akhari tenimbang sing meneh. Susune gak padha. Sithik gedhe sithik cilik. Cilik gak apa-apa tapi nak podo ya apik ya tapi nak wis sitok iku wedi sitok cilik opo wis ora pantes. Qala mu'allif rahimahullahu taala wajimahin an jimah. Jimah itu nakal ya wis gak nurut blas li hayawanin ketwe hayawan sampean tuku wedhus yo Allah ya karim tuku sapi atau tuku onto gak gelem ditumpaki niki jenenge jimah. Imtina minar rukub misalnya wa adin lan nyokotan ini termasuk app tuku sapi dan nyokotan juga barwis. Kala waromhin lan nyepaan au kauni ahu wa kauni dari lan anane omah kauni mesti ya iku manzilal jundi panggonane tentara dikhususna kangge junud. Nah iki termasuk ep. Au kaunil jinni atau anane jin musallatina iku dikuasakno kabeh ala sakiniha ing atase wong sing manggon adar birajmi kelawan balangi awil qiradati atau anane kethek masalan iku kethek jong atau cintok omah mriku yar auna iku mangon mangan apa qiradah zar al ardi ing tandurane bumi. Sampeyan tuku omah lho ketibake nggon cintok kenek mbok balekno to. Atau tibake kethek daerah mriku senengane mlebu omahmu wae, mangani jagung, mangani sembarang kalir. Wa yasbutu lan tetep apa khiyar bitagririn kelawan bujuk fi'liyan kang bangsa penggawean. Wa huwa utawi tagrir fi'li iku haramun iku haram litadlisi krana tadlis njelaworaken tembujuk sekamangane. Wadorori lan melarati, wadorori lan kemelaratan. Jadi intinya haram mboten bareng. Contohnya apa tahrir kata sriyatin kaya dene tasriyah ngepeng ngepeng niku mboten ngepoh lahu lil hayawan. Misale niki sono waya utai tasriyah, waya utai tasriyah iku ayat ruka yento ninggal sapa wong halal bahu ing ngepo hayawan muddatan ing dalem mangsa qabla baihi ing dalem sadurunge adol hayawan liyuhima supaya nyiptaaken sapa wong sing ninggal ngepoh al mustariya ing wong sing tuku kasratal labani ing akeh susu wa taj'idi sya'ril jariyah lan kaya dene ngriting rambutnya amat sing nuduno kuat kadang nuduno jamal begitu. Jadi ngepeng niku artinya sampean misalnya ape adol sapi ya terus sampai 5 dina iki sapi sampean mboten sampean poh jong ben ketara susune kathah mbok ana pasar wong kagum wah susune kathah akhire dituku karo wong niku tok omah dipoh lho tibake gak metu susune. Ini beberapa hari, ya, itu jenis tasriyah. Ketika koyok ngoten niku, berarti mustari punya hak napa khiyar, mbalekno monggo, nerusno monggo. Begitu juga sampean tuku, ya, tuku amat. Nang pasar, mbok mulih, ketoke mung apik, rambutnya keriting sithik-sithik. Barang digawa mulih lho, tibake gawean keritinge. Dikeramasi ping 3 tiba wis gak keriting meneh ngejojor kaya rambuté duk kala ngoten niku jenenge tahrir napa niki tahrir fi'li kala la khiyara bi ghabnin fakishin la khiyara ora ana khiyar iku maujud nggih. Kala bigoblin kelawan sebab rugi fakisyen kang banget atau sing olong sing banget. Kadzoni mustarin koyok nyonone wong sing tuku nahwa zujajatin ing sepadane kaca dinyono jauharatan ing jauharah ing mutiara. Li taksirihi krana sembronone mustari bi amalihi kelawan amale mustari. Bi qadiyati amale ning nglakonine ya. Kelawan nglakonine mustari biqadiyati wahmihi kelawan patrapane nyiptone iku mustari min ghairi bahsin saintan pun niti-niti lah ngeten ya apa saiki nak wonten tiyang tumbas song ene sampean wahamihi nak waham nak salah enake wahmun itu bukan waham biqadiyati wahamihi lah kelawan patrapane salah iki mboten nyono begitu. Jadi dohirnya teman-teman ini bukan waham tapi wahmi. Ngeten lho maksudnya. Ketika jenengan tumbas barang kok rugine kathah. Mergane pas tuku itu mbok kira mutiara. Tibake awakmu lagi ngerti nek itu bukan mutiara tapi beling. Nah, niki sampeyan mboten pareng khiyar salam dhewe. Kurang teliti. Tibake kan gak ngomong mutiara kan. Niki pokoknya gelas niki regine sak menten ngoten tok. Wah jare sampean apik iki. Modele apik mengkilat mutiara iki mbok tuku, Jong. Gelas itu regane 1 juta. Engko mulih tiba subhanallah beling ya apa beling mboten mutiara regane tiba cuman pinten 10.000 ya apa boleh ngembalikan mboten mboten qala wal khiyaru utai khiyar bil aibi kelawan sebab m walau bitasriyatin senajan iku kelawan ngepeng wal khiyaru fauriyun iku bangsa temuli. Jadi hakul khiyar itu fauron dong. Misalnya sampean roh app, roh cacate barang niki. Niku nek kudu ngembalikan ya saiki langsung sampean roh nang balekno. Aja kok roe saiki gak ono udzur, gak ono apa mbok undur-undur setelah 5 dina baru mbok kembalikan, enggak boleh kalau gitu. Jadi hakur radbi sababi al-app niki napa sifate fauri. Mulane fayabtulu mongko batal apa khiyar bitakhiri kelawan ngakhiraken. Bila uzrin kelawan tanpa uzur. Kemudian batas faur itu modelnya piye dong? Bismillah. Artine temuli iku. Upamane roi bengi. Masa kudu balekno bengi? Mboten. Niki kabeh dikembalikan tenggine pengadatan. Wa yu'tabaru lan diwilang-wilang al-fauru apa temuli adatan ing dalam pengadatan. Mulane fala yadurru mongko ora mbahayani salatun apa salat wa aklun lan mangan. Dakhala kang manjing apa waktu ma waktune salat lan akal. Wa qada'u hajatin lan nekani hajat. A'a wala salamuhu lan ora uluk salame mustari alal bai'i ing atase wong sing adol. Jadi sampean roh epe dong tapi wis sampe salat sik sampean. Bar salat lagi balekno enggak masalah. Mangan dhisik atau ngising dhisik enggak apa-apa. Begitu juga ketika ente sudah nyampe ke rumahnya al-baik terus sampeyan niku lho salam dhisik juga enggak masalah. Bi khilafi muhaddatsatihi kelawan berbeda ngejak omong-omongane mustari teng baik atau muhadatsatil baik ngejak omong-omongan ing baik. Walau alimahu lan lamun werusa apa mustari ing ep lailan ing dalem bengi. Falahu mongko iku kedhe mustari at-ta'khiru uteng akhiraken hatta yusbiha sehingga manjing isuk sapa mustari mustari semerap ep semerape dalu jong terus tibake ndekne lagi mbalekno barang waktu subah waktu pagi mboten masalah wa yu'dzaru fi ta'khirihi lan disepuro sapa iku mau mustari fi ta'khirihi ing dalam oleh ngakhir mustari bijahlihi kelawan sebab bodone mustari ora wure mustari jawazar raddi ing wenange balekaken bil ib sebab m nak pancen ing koruba lamun parak apa ahduhu mangsane mustari bil islami kelawan islam au nasya'a atau cukul mustari baidan hale wong sing adoh anil ulama isangking ulama wa bijahli fauriyatihi lan kelawan bodho yani ora weruh teng fauriyai ing fauriyai arad yani temulene rad in khafiya lamun samar apa hukum fauriyah alaihi ing atase al mustari ngeten upamane wonten tiyang tumbas barang terus tau ana ep niki ep kodim jo tapi ki ambake ini gak ngerti. Nggih, nek ana EP terus kenek ya ambake balekno, itu gak ngerti ndekne. Mergane baru masuk Islam atau tebis saking ulama. Atau ngerti tapi orang ngerti nak fauron jong. Lah niku kabeh hukumipun makdzur disepuro mboten napa-napa. Suma ing kana mongko kari-kari lamun ana al-ba'i usab wong sing adol. Fil baladi iku tetep ing dalam al-balad negara. Kalau sing adol niku teng balad mriku mboten lunga. Raddahu mongko balekno ing mabek sapa al-mustari wong sing tuku binafsihi lan awak dhewe mustari awakili atau wakile mustari dibalekno alal ba'i ing atase wong sing adol awakili atau wakile ba'i. Nah iku nak pancen baike wonten teng balad cong. Mbok gawa cedhet tibae ana EP. Lah baeke sing adol tesete mriku teng balat mboten lunga. Mboten teng luar kota. Ya wis balekno. Kenek sampean ngongkon wong wakilmu balekno. Ya kenek langsung teng kene baeke sampean balekno atau teng wakile. Nah saiki kalau bae lunga piye? Walau kana lan lamun ono al baiu sapa wong sing adol iku ghaiban iku wong sing lunga anil baladi sange balad wala wakila hale ora ana wakil iku maujud lahu kadwi al bae biha ing dalem al balad rafa'a mongko nglapuraken sapa mustari al amra ing perkara dilapurna ilal hakimi maring hakim wujuban kelawan wajib ya kudu jangan ngomongno hakim niki Pak Hakim begini-begini saya beli ada app-nya terus kemudian saya kembalikan ternyata orangnya enggak ada lunga di luar kota ngoten qala al-muallif rahimallahu taala wala yuakhiru lan ora kena ngakhirna sapa mustari lan orang akhirna mustari ing rad ing balekno le hudurihi krono hadir tumeka maring hadiri al ghaib. Oh gak iso wis. Jadi langsung nok hakim mawon, gak usah mundur-mundur sampai hadiri simu si bae al ghaib tadi. Fa idza ajaza mongko nalikane apes sapa mustari anil inha'i sanging lapurno menyang hakim apa lapor gak ono hakime pisan atau krono kiambake sakit linahwi maradin krono sepadane sakit. Ya asyhadu mongko nyaksiaken sapa mustari alal fasih ing atase ngrusak. Ya langsung mustari nggo ngundang wong loro ngomong seksena ya iki akadku tak rusak aku milih mergane barange ana EP begitu. Fa in ajaza mongko lamun apa sapa mustari anil isyhadi sing nyaksiaken. Lah kalau badhe ngundang syahid gak ana wong blas itu gak ana. Lam yalzam mongko ora wajib ing mustari apa talaffuzun nglafalaken. Kalau badhe golek syahid ka ono apa wajib talafut jawabane nggih mboten wa alal mustari lan iku ing atase wong sing tuku tarku istimalin utawi ninggal nggunakaken mboten pareng nggih wis karuan ana ape ape dibalekno bae ka ono kok tibake sepedane digawe la ngeten iki mboten kenek wis wala wistahdama raqikon mongko lamun nupreh laden sapa wong ing budak walau biqaulihi sanajan kawan pengucape wong pengucap isqini ngomenono sira ing ingsun au nawilni atau ngulungno sira ing ingsun as-sauba ing kelambi ngwehno yani au aghlik atau becik nutup sira al-baba ing pintu napa jan ngono piye fala radda mongko ora ana balekna iku maujud kohron kawan paksaan wa illam yaf'al sanajan ora agawe sapa arrokiku sapa budak ma ing perkara umira atau amara kenen amara berarti mustari nah umira berarti sapa rokik kang diperintah sapa rokik bihi kelawan ma fa in fa'ala syai'an min dzalik bila talabin mongko lamun agawe sapa rokik syai'ane suwi-wiji min dzalik sangge mengkono khidmah nggih sangge mengkono khidmah niki yaitu sakyi munawalah ighlaq min dzalik sange mengkono sakyi munawalah lan ighlaq dapat dilakoni dhewe bila talapir lawan tanpa nuprih lam yadurra mongko ora bahayani apa fi'luhu syai'an min dzalik bila talab qala al muallif rahimallahu taala jadi ngeten nggih nak wong sing tuku pun ngengken budake jadi misalnya ini tuku budak jong kau mulai tiba ono EP, lalu dereng dibalekno dikongkon, ajibono banyu rokik atau kancing lawangi. Walaupun begitu, niki mpun hukume berarti mpun falarod wis gak iso dibalekno jong, secara kohron, gih. Bagian ini nopo rokike sampun digengken. Jadi sudah nggak ada rod berarti ini jenis intifak kalian mabek walau. Walaupun jadi rokike dikongkon ora gelem jong, tetep mboten pareng pun. Tapi nak karepe dhewe rokik nglakoni karepe dhewe mboten masalah. Qala far'un law ba'a hayawanan aw ghairahu bi syarti bara'atihi minal uyubi fil mabi'. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala law ba'a lamun adul sapa wong hayawanan ing hayawan aw ghairahu atau liyane hayawan. Bisyarti bara'atihi kelawan syarat lebarane hayawan atau ghairahu minal uyubi sangi pira-pira aib cacat fil madi'i ing dalam perkara sing didol au alla yuradda atau yen ta ora dibalekna apa mabek biha kelawan uyub saha mongko sah apa al agdu apa akad Wa bari'a lan lebaran apa isi mabe min aibin sanging batinen kang batin fil hayawani ing dalem napa ing dalem hayawan min aibin batinen bil napa fi bil hayawani ing dalem hayawan maujudin kang maujud apa aib halal akdi ing dalam tingkah akad lam ya'lam kang ora weruh ing eb sapa alba'i uba'i la an aibin ora sanging eb batinen kang batin fi ghairil hayawani ing dalam sakliyane hayawan wala zahirin lan ora eb sing zahir fihi fil hayawan fihi ing dalam al hayawan. Maksudnya ngene lho. Jadi nak ono wong adol barang, tapi dikne nyaratno, nak ono EP aku gak tanggung jawab wis. Iki pokoke tak delok awakmu, tapi nak ono EP aku gak melu-melu wis. Berarti manane gak kena mbok balekno aku begitu. Iki apa, Jong? Syarat ngeten iki lho mengaruhi apa ndak? Nggih. Nah, iki jawabane teng mriki sohal akdu. Akade tetep sah. Lan berarti kalau ternyata hayawani niki ono EP tapi ep batin ya, ep batin gak ketok dan maujud ketika akad lan bae memang gak tahu nggih niki hukumipun bari bae. Berarti maknane mustari mboten punya hak napa ngembalikan dengan syarat apa EP batin merkane suse atau apa begitu. Terus napa bae mboten ngertos dan maujud ketika akad sampun wonten. Tapi nak eb niki batin. Nah, la an aibin ora sing eb batinen fi ghairil hayawan wala zahirin fihi. Ngeten. Tapi kalau mabe itu bukan hayawan. Terus wonten ep jong eb batin tetep enggak iso bari. Jadi iso dibalekno. Atau misalnya mabe hayawan jong tapi EP tiba zahir niki piye yo ora iso bari berarti tetap kena dibalekno. Paham nggih? Jadi sing iso bari itu ketika mabe hayawan dan EPF batin dan bae ya tahu niku ep ngoten lan maujud ketika akad. Qala walau ikhtalafa lamun ikhtilaf sapa bae lan mustari bitu fi kidamil aibi ing dalam kidawe ep dingine ep. Jadi saiki nek wonten perselisihan bae kali mustari. Jarene mustari ki ep hadis, jare bae enggak ep qadim niki. Wahtamala lan member opposite kukulin apa benere saben-saben suci. Ihtimal bener kabeh, bae yo ihtimal bener atau wahtumila sid kukulin. Ihtimalah ya apa-apa. Lan istilahipun member teman kabeh suddika mongko dibeneraken sapa al-bae biyaminihi iklan sumpai al-ba'i fi dakwahu ing dalam dakwani al-ba'i hudusahu ing anyare ep suddikal ba'i biyamini fi dakwahu hudusahu. Berarti nak ep hadis maknane ora kena dibalekno. Jadi ilul tuku barangku jong. Barang ngoten ngomong balik nang nggonku iki jare ep qadim kok kenging tak balekno. Ora iki EP hadis iki berarti gak kena mbok balekno. Nah, kegeran. Niki sing dibenerno baeke jong, asalkan gelem sumpah. Li'anal asla krana dunia asal iku luzumul akdi tetepe akad. Mergane al aslu baqaul akdi ala sih, ala sika wa qila lan diucapaken apa pengucap li'anal asla. Krana dunia asal iku adamul aibi ora ana ep fi yadihi ing dalem tangane tengtangane bae gak ono EP berarti EP iki baru kalau begitu. Walau hadatsa lamun anyar teko apa aibun apa ep la yu'rafu kang ora den kinawari apa al-qadimu ep qadim bidunihi kelawan tanpa aibin kakas ribaidin kaya dene mecah ndok wajauzin lan polo wa takwiri bitihin lan kaya ngerowoki semangka mudawitin kang seten rudda monggo dibalekaken apa mabek wala arsalan ora ana tambelan iku wajib alaihi alal mustari lil hadisi lil aibil hadis krana ep sing anyar. Dadi ngeten lho nggih, nek wonten barang nggih sampean beli Terus sampean nggak roh cok, nah ono EP, wong anten EP niki mboten sakit ketahuan kecuali ono EP hadise. Misalnya kayak gitu semongko cong, kita wapi kan, akhirnya mbok buka pecah jedet, lo kok tiba saya tentok. Niki berarti saya kan ono EP hadis mau mbok pecah. Tapi keranten ep kodim gak bisa ketahuan kecuali ep hadis niki, mulane tetep kena diapakno, kena dikembalikan. Pelem ketok apik. Lho ketiba dipecah setan lho begitu. Qala wa yatba'u fir raddi bil ep. Aa wa yatba'u lan anut fir raddi ing dalem rad ing dalem kabaleaken bil ebi sebab ep opo aziyadatu tambahan. Al-mutasilatu kang mutasil sing sambung. Nggih, misale kasimani kaya lemu mbiyen ke tuku kurus dong. Nek nggonem saulan ke gak ngerti tipe ana EP mbok balekno tapi dadi lemu ya apa iki? Ya balik dong. Kabeh kudu sak lemune aja kok terus lemune gak melu. Kasimani kaya dene lemu wa ta'allumi sanati lan dadi belajar dadi weruh, ning gone sanah kegawean. Walau bi ujratin senajan anane ta'allum iku tetep lan opah wa hamlin lan kaya dene hamil meteng korona kang bareng apa hamil bai'an ing be lal munfasilatu ora anut apa munfasilah yakni ziyadah sing pisah kal waladi kaya dene anak wa tamri lan wawan wakadalan iku kaya dene alwalad alhamlu utai watengan alhadithu kang anyar fi milkil mustari ing dalem milike wong sing tuku. Qala fala tadba'u fi raddi mongko ora anut apa ziyadah sing munfasilah bal hiya bal utai ziyadah munfasilah iku lil mustari iku tetep kedhe wong sing tuku nggih. Jadi nak ziyadah munfasilah bareng ngeten iki ora melu dibalekno, Jong. Jadi dipek sinten iki? Mustari. Wallahu taala alam.